lagi pengelupasan, jadi biarkan saja. Terus hati-hati, kalau bahasa planetnya hetong-hetong kok ya. Gitu. Powdernya pakai Shumura. Jadi aku tuh nggak pernah ngacak kalau lagi blending. Di situ dulu gitu. Tuh kayak ini di sini dulu. Bahasa Jawanya apa ya? Ngertos. Okay. Ngertos. Ngertos okay. Cantik itu bahasa Jawanya apa? Cantik. Ayu. Ngertos ayu. Ngertos. Tunggu dulu semuanya sembuh. Ngertos. Ngertos. Ya gitu. Terus baru sininya. Yang disebut complexion harus matang, sedangkan aku baru pakai bedak tabur aja, nanti bakal masih banyak bedak padat dan lain-lainnya. Baik, ini aku lihat postingan yang sejam yang lalu. Kapas orang yang tadi nggak ketutup ya? Enggak dong. Disimak ya, yang bisa jawab bantu jawab. Ya, disimak. Ini ilmu gratis. Disimak. Ini ada murid beasiswa. Nah, lulus. Ini baru kita yang terakhir ke jeda. Ini selalu yang terakhir. Jadi jangan ini yang pertama. Kamu, Kak, gimana caranya ya biar aku terbiasa aplikasi ini semua? Pak, untuk diri sendiri dulu. Untuk diri sendiri, karena kita suka jidat dulu ya. Iya. Kita pakai krim malam, krim siang, jidatnya terlebih dahulu. Jangan ganti dari pipi dulu. Saya pun seperti itu kadang kalau sama diri sendiri. Tapi saya rubah biar apa? Biar kita terbiasa dengan semua klien yang kita hadapi. Dengan situasi dan kondisi yang luar biasa crowded situation. Mas Om tadi pakai krim dan powder. This is my complexion. Ini is very very matang tuh apa ya? Well done. It's very very well done. Baru kita ke leher. Kalau leher, kamu nggak apa-apa geser, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai bedak itu harus banyak, jangan sedikit. Untuk lehernya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bedak.